Waalaikumsalam. Di halaman 219 ada pelapak kurma. Pelapak kurma tidak ada. Boleh diganti bunga atau bagaimana kalau diganti bunga? Di halaman 220 biasanya keluarga tidak ikut pada dimakan untuk memohon amal kurma kebanyakan. Tapi mungkin yang pertanyaan pertama ini, jadi pelapak kurma di hadis saja kita boleh nggak diganti dengan bunga? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jitanibu sabu-sabu? Enggak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pem, pil, rohib nol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup. Bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia, yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju? Silakan. Enggak setuju? Enggak usah buat. Wallahu a'lam bishawab.